Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ramdan Pomanto alias Dani Pomanto resmi bergabung dengan PDI Perjuangan. Keputusan bergabung dengan PDIP dilakukan Dani Pomanto di acara Rakerda ketiga PDIP di Makassar. Sebelumnya, Dani Pomanto mengumumkan pengunduran diri dari Partai Nasdem Juli 2023. Kenapa saya masuk PDIP? PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan terbukti banyak semua. Kalau saya, teman-teman sudah tahu, saya orang yang tidak pernah tangguh. Berjuang itu tidak senang-senang. Dan saya kira, saya yang PDI Perjuangan, saya tidak akan pernah senang-senang. Saya akan berjuang itu, tentunya apa yang kita ingin capai, kalau tidak senang-senang, harus menang. Pilpres menang, pilek dan menang pilek. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun memuji langkah Dani Pomanto bergabung dengan PDI Perjuangan. Komarudin menambahkan gaya Dani Pomanto seperti Soekarno sehingga tepat memilih PDIP sebagai jalan politiknya. Kader partai yang punya karakter yang lurus. Tadi beliau jelaskan, dia pernah hidup dengan saya kecil di bawah tataran air kita butuh yang begini. Makanya saya beliau menjadilah kader banteng yang utuh dari kepala sampai kaki.